satu rukun tidak dilaksanakan oleh kita, misalnya tidak mau rukun, semua rukun kita kerjakan rukunnya tidak mau dan tidak ada rukun syar'i, maka batal sholat. Rukun haji, salah satu rukun haji itu adalah tawaf atau misalnya wukuf. Dia tidak mau wukuf di Arafah, maka batal haji. Kita khawatir rukun Islam juga seperti itu. Syahadat sudah, sholat sudah, pergi haji sudah, umroh berulang-ulang, tapi zakat tidak dibayar, padahal dia sudah termasuk kelompok orang yang belum zakat, maka khawatir status Islam kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tahu bahwa secara garis besar dalam perspektif ini, zakat itu dibagi dua. Yang pertama adalah zakat badan atau zakat fitrah. Zakat ini terkait dengan Ramadan dan terkait dengan malam tanggal 1 Syawal atau malam takdir. Jika orang berpuasa di bulan Ramadan, Ramadan yang belum habis, katakan tinggal beberapa jam lagi Ramadan terakhir ini berakhir, akhir-akhir dari Ramadan itu selesai maghrib, tinggal beberapa jam saja, lalu orang ini meninggal, dia tidak wajib zakat fitrah. Atau orang yang baru lahir malam takbir tidak sempat ketemu dengan bulan Ramadan karena baru lahir di malam tanggal 1 Syawal, maka yang bersangkutan juga tidak wajib zakat fitrah. Zakat fitrah memang bisa dibayar dalam waktu yang cukup panjang. Karena ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu boleh dibayar di waktu jadi sejak masuk tanggal 1 bulan Ramadan, maka orang sudah boleh bayar zakat fitrah. Itu namanya waktu jadi. Waktu yang kedua adalah waktu wajib, yakni manakala hari terakhir bulan Ramadan selesai ditandai dengan masuknya waktu maghrib. Masuklah tanggal 1 Syawal sampai datangnya waktu subuh, kita menunaikan syarat itu, berarti kita menunaikan kewajiban kita di saat atau waktu berbuka. Yang ketiga waktu sunnah, yakni pembayaran zakat fitrah setelah sholat subuh, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, maka pahalanya dua, pahala wajib plus pahala sunnah. Ada pun yang dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri ini yang bermasalah. Ada ulama mengatakan hukumnya tidak sah, ada ulama yang mengatakan hukumnya makruh. Yang paling aman selamat-lamatnya adalah waktu wajib plus waktu sunnah fardhu. Yang kedua adalah zakat mal dan harta. Ini yang sering kali ada problem di kehidupan masyarakat. Bahkan ada masyarakat yang tahu zakat itu hanya zakat fitrah saja. Sampai sekarang masih ada yang seperti ini. Sehingga zakat mal ini kemudian menjadi terabaikan. Yang sekalian, zakat mal itu adalah zakat berbagai penghasilan. Ada yang namanya zakat tijarah,
digembalakan seperti kambing dan unta atau sapi. Ketika dia digembalakan, maka tidak wajib bayar zakat sebagai zakat mawasi, tapi jika dibolehkan sebagai zakat pinjaman. Perikanan, perkebunan, dan seterusnya termasuk zakat profesi. Jamaah sekalian, khusus untuk zakat profesi, zakat tabungan, zakat investasi, dan sebagainya, jika yang bersangkutan sudah punya penghasilan 1 tahun senilai 85 gram emas, maka yang bersangkutan wajib membayar zakatnya 2,5% dari total yang dia miliki. Berapa 85 gram emas ini? Pemerintah menetapkan 85 gram emas ini sekarang kira-kira emas ini dengan harga 900 ribu per gram. Jadi kurang lebih 60 saja. Jika orang dengan profesi tertentu punya penghasilan 1 bulan senilai 6.500 kurang lebih, maka yang bersangkutan sudah kena wajib zakat dari penghasilan bruto dengan regulasi yang ada di negara ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertanya, apa hikmah dari zakat ini? Yang pertama, hikmah dari zakat ini adalah melaksanakan perintah Allah dan aqimus shalah wa atuz zakat wa'budu ma'rifin. Al-Baqarah ayat 5. Orang yang bertakwa itu pasti dengan sukarela melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, dengan membayar zakat orang ini terhindar dari murka Allah, terhindar dari siksa Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 34-35-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaqulunna laa yaqulunna wa laa yufiquna fii sabiilillah, abashshirhum bi 'adzaabin aliim." Yauma yujma'una fii naari jahannam, fatuqwa bi hajbahum wa dhunubihim wa ghururihim. Dengan demikian, orang yang tidak bayar zakat itu berarti orang yang membantu.
berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakan lahum." Wahai Muhammad, ambillah zakat dari harta mereka untuk mensucikan dan membersihkan mereka. Ya Mas, ayat ini menjelaskan bahwa zakat itu teknisnya diambil oleh baginda Nabi. Oleh para ulama dipahami berarti yang berkewajiban mengambil zakat adalah pemerintah. Ketika Nabi tidak punya waktu khusus untuk mengambil zakat, maka baginda Nabi menunjuk tiga budak dari 28 sahabat yang ditunjuk oleh Nabi, yang bahasa artinya mereka ditunjuk oleh Nabi dan juga pemerintah itu adalah yang kemudian disebut dengan Amili. Dari itu kemudian dalam kajian ini, Amili itu adalah man isma'amadahu iman, orang yang diangkat oleh pemerintah. Jika ada panitia zakat di masjid, lalu panitia zakat itu tidak diangkat oleh pemerintah, maka yang bersangkutan sebenarnya bukan amilnya sah, baik secara syariah maupun berdasarkan regulasi yang ada. Persoalannya kemudian ada, jika yang bersangkutan mengelola zakat bahkan mengambil zakat khususnya, padahal dia statusnya bukan amil dalam kesehatan syariah, maka dia berarti mengambil hak mustahil yang diambil yang dimakan dari bersangkutan. Oleh itu maka didorong semua umat Islam yang punya keinginan yang ikhlas untuk menjadi amil mengelola zakat, menghimpun, mengambil, kemudian berdasarkan database, kemudian membagikan kepada mustahiknya, maka seyogianya mereka adalah orang yang diangkat atau disekatkan oleh dunia. Begitu ketentuan regulasi yang syariat Islam dalam bahan-bahan. Hikmah yang ketiga dari membayar zakat ini adalah zakat akan menjadi penyebab Allah melindungi kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sanad itu sahih dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Hasimu amwalakum bizakat wa da'u maradhakum bis-salah." Lindungilah harta-harta itu dengan zakat. Dengan bersolat. Jangan sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah ada harta seseorang yang hilang, yang terbakar, dicuri, diambil orang lain atau apapun? Bolehkah jadi harta tersebut hilang, terbakar dari orang, boleh jadi karena tidak bayar zakat. Boleh jadi orang itu sakit, walaupun tidak selalu orang sakit itu kadang-kadang tidak sakit, tidak boleh jadi ada orang yang sakit tidak sakit. Tetapi ada sakit yang diakibatkan karena tidak bayar zakat. Oleh itu dalam hadis lain disebut dari riwayat oleh Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, "Idza adaita zakata malika faqad adhata syarrahu anka." Apabila engkau tunaikan bayar zakat hartamu, maka kamu sudah menyelamatkan diri dari bahaya zakat yang lain. Jauh sekali yang kita berdoa subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan identik dengan bulan keunikan zakat. Bahkan lembaga zakat di berbagai negara ada kenaikan pendapatan zakatnya sampai 30% atau 40%. Karena memang membayar zakat di dalam
Thank you.